فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى. Kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, atba' tabi'in, dan kita berharap semoga juga sampai kepada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, insyaallah setelah dalam dua pertemuan kita membahas dasar-dasar ilmu tajwid, maka sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yakni ahkamul lisan yang diwatahwin. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan ahkamun nulisan yati wa tanwin. Jadi judul bab dalam matan Tuhfatul Ahfad itu asli diberikan sendiri oleh Al-Imam Al-Jamzuri. Makanya ketika membaca atau ada majlis sana, jangan sampai tertinggal judul babnya. Karena judul bab yang dalam Tuhfatul Ahfad itu adalah asli dari Al-Imam Al-Jamzuri, berbeda dengan matan Jazari atau Muqaddimah Jazariyah. Kalau Muqaddimah Jazariyah aslinya tidak ada judul berat, aslinya tidak ada judul berat. Yang memberikan judul itu adalah para ulama. Makanya berbeda-beda. Yang ulama berbeda-beda tergantung syarah biasanya, tergantung penjelasannya. Adapun dalam matan Tuhfatul Ahfad dari Bismillahirrahmanirrahim kemudian ahkamul sakinati wa tanwin sampai akhir kecuali khatimah, pada sebagian cetakan ada yang menulis khatimah itu tidak ada judul khatimah. Jadi langsung dengan ahkami aqsami madillazim. Tidak ada judul khatimah. Nyambung. Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan ahkamul sakinati wa tanwin liluni taskun wa litanwini arba'u ahkami fakum tabyini فالأول الإظهار قبل أحرفي للحرف ست أو ست رتبت فلتعرف همز فهاء ثم عين حاء مهملة ثم ضين خاء وثاني إظهار بستة أتت في يرملون أو في يرملون أو في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها باسمان اسم يرغما فيه بغنة بيد معلمة إلا إذا كان بكلمة فلا تدبر كدنيا ثم سنوال ترى والثاني إرغام بغير غنة في الله وراء ثم كر غنة والثالث الإرغام والثالث الإقرار عند الباء بمن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضلين من الحروف واجب للفاضلين في خمسة من بعد عشر رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما طيبا زد في التقى وزد في التقى ضاع ظالما. إذا لم هذا نون ساكنة التنوين أحكام نون ساكنة والتنوين حكم نون ساكنة dan التنوين أحكام artinya hukum-hukum النون الساكنة نون yang sukun dalam bahasa Nusantara sering terjemahkan nun mati wat tanwin dan tanwin. Jadi di sini ada dua poin yang akan dibahas. Hukumnya yang pertama adalah nun sakinah dan yang kedua adalah tanwin. Jadi begini, buat yang pernah belajar makhraj dan sifat, ketika kita telah selesai mempelajari makhraj dan sifat huruf hijaiyah, maka konsekuensi dari pembelajaran tersebut adalah berarti mengucapkan setiap huruf hijaiyah mesti sesuai dari makhrajnya dan sempurna sifat-sifatnya. Ini konsekuensi logis bahwa setiap huruf hijaiyah mesti diucapkan sempurna tepat makhrajnya, sempurna sifat-sifatnya. Akan tetapi ketika huruf hijaiyah ini berada pada satu kata atau kalimat, kemudian dia bertemu dengan huruf yang lain, maka
kadang terjadi perubahan suara. Kadang terjadi perubahan suara. Perubahan-perubahan suara tersebut ada yang legal, ada yang ilegal. Contoh, ketika lam bertemu dhad pada lafal walam dhadi, maka seringkali orang membacanya menjadi walam walam dhadi. Lamnya menjadi tebal. Ini adalah perubahan suara pada huruf lam. Atau misalnya nun yang bertemu ro, min bertemu rabbi. Maka orang Arab untuk mempermudahnya menghilangkan suara huruf nunnya dan kemudian langsung mentasydidkan ro menjadi mir rabbihi. Di sini ada perubahan. Pertama lam bertemu dhad, yang kedua nun bertemu dengan ro. Dua-duanya terjadi perubahan suara pada huruf hijaiyah sehingga mengakibatkan huruf tersebut tidak lagi sempurna. Namun sekali lagi, bahwa perubahan suara huruf hijaiyah pada sebuah kata atau kalimat ada yang legal dan ada yang ilegal. Ketika ada orang yang membaca walam menjadi walau, dia ada perubahan, tapi perubahan tersebut ilegal. Kenapa ilegal? Karena tidak ada orang-orang Arab dari sisi bahasa yang fasih yang mengucapkan demikian. Tidak ada orang Arab dari sisi bahasa yang fasih yang mengucapkan demikian. Maka berarti kita tidak boleh mengucapkan demikian. Kenapa? Karena bahasa Arab yang fasih tidak diucapkan seperti ini. Adapun yang kedua, min rabbihim, yang dibaca mir rabbihim, maka dia berubah, bahkan nunnya hilang, rohnya yang asalnya satu menjadi tasydid menjadi dua. Perubahan ini adalah perubahan yang legal. Kenapa legal? Karena menurut bahasa Arab yang fasih, ketika nun bertemu dengan roh, maka dia mesti dimasukkan ke dalam huruf roh. Perubahan-perubahan suara inilah yang disebut dengan ahkam tajwid. Jadi perubahan-perubahan suara sebuah huruf hijaiyah, aturannya, kaidahnya, ketika dia berada pada sebuah kata atau kalimat, maka itulah yang disebut dengan hukum-hukum tajwid. Berarti hukum nun sakinah dan tanwin itu apa? Maka hukum nun sakinah tadi adalah perubahan-perubahan atau aturan perubahan suara yang terjadi pada huruf nun sakinah atau tanwin. Ini yang dimaksud dengan ahkamun nun sakinah wa tanwin. Jadi huruf hijaiyah dapat berubah suaranya, namun perubahan tersebut ada yang legal, ada yang ilegal. Aturannya itulah yang disebut dengan ahkamut tajwid. Kapan sebuah huruf boleh berubah, kapan sebuah huruf tidak boleh berubah. Jadi kaidah, batasan, aturan perubahan bunyi atau pengucapan huruf hijaiyah yang berada pada sebuah kata atau kalimat, ini hukum-hukum tajwid. Kalau hukum-hukum nun sakinah dan tanwin berarti perubahan suara yang terjadi pada nun sakinah dan tanwin. Itulah hukum-hukum nun sakinah dan tanwin. Maka kalau tidak ada perubahan, berarti dapat kita katakan tidak ada hukum. Kalau tidak ada perubahan suara, maka berarti tidak ada hukum. Misal walam dhadi dibaca dengan idgham, dibaca dengan jelas, maka hukumnya apa? Ya tidak ada hukum, dibaca dengan jelas, kembali ke asalnya. Kembali ke asalnya. Atau dapat juga dikatakan idgham, karena hukum asal huruf hijaiyah itu seluruhnya mesti idgham. Jadi idgham memperjelas setiap huruf itu hukum asalnya huruf hijaiyah. Jadi hukum asal huruf hijaiyah sebetulnya tidak boleh ada yang tidak idgham. Hukum asalnya seluruhnya idgham. Kapan dia berubah? Saat bertemu dengan sesuatu. Ini berkaitan dengan ahkam nun sakinah wa tanwin. Kemudian yang ke
Dua, persoalan tanwin. Apa itu tanwin? At-tanwin artinya adalah nun sakinah zaidah, nun sakinah tambahan. Kenapa disebut tambahan? Karena dia tidak ditulis, hanya diucapkan saja. Makanya disebut tambahan. Yang digunakan oleh orang-orang Arab, dan tambahan ini hanya terdapat pada akhir kata saja, tidak ada di tengah. Yang namanya tanwin hanya akhir kata saja, tidak ada di tengah. Dan kata yang ada tanwinnya hanya isim, atau gampangnya kata benda. Walaupun antara isim dengan kata benda tidak benar-benar sama, tapi sebagai pendekatan kita sebut saja isim sebagai kata benda. Dan tanwin hanya berbunyi ketika wasal. Tandanya apa? Tandanya dobel harokat, harokat ganda. Contoh, baitun. Loh kok dibaca ada nunnya? Karena orang-orang Arab mengucapkan isim di akhir kata selalu mesti dibaca dengan nun sakinah, baitun. Terus kenapa tidak ditulis nunnya? Karena tidak termasuk bagian dari kata bait. Katanya bait artinya rumah, tapi kalau dibaca wasal dengan huruf berikutnya, orang-orang Arab selalu menambahkan nun sakinah, baitun. Salah satunya apa? Untuk membedakan antara isim dengan fi'il atau harf. Untuk membedakan antara isim dengan fi'il atau harf. Bagaimana ketika wakaf? Ketika wakaf dia tidak dibaca baitun. Ketika wakaf dibaca apa? Bait. Baitin. Ketika wakaf bait juga. Baitan. Ketika wakaf baita. Kenapa nunnya hilang? Karena aturannya seperti itu. Karena itu pula nunnya tidak ditulis. Karena kalau ditulis nanti akan selalu dibaca. Begitu ya, akan selalu dibaca. Jadi tanwin itu adalah nun sukun tambahan. Nun sukun tambahan. Begitu pula ali, alimun, alimin dibaca alim juga, aliman dibaca alim. Dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa setidaknya terdapat 4 perbedaan antara nun sakinah dengan tanwin. Yang pertama, nun sakinah memiliki bentuk yang huruf nun yang bentuknya mirip dengan ba ta tha. Mirip ba ta tha nun, mirip awalnya, bentuknya mirip. Bedanya dibedakan kemudian dengan titik. Ba titik di bawah satu, ta titik di atas dua, tha titik di atas tiga, nun titik di atas satu. Kenapa dia enggak berderet aja hurufnya? Banatasa. Kenapa nun itu dipindahkan di bawah? Untuk berdampingan dengan huruf gunnah yang lain, yakni huruf mim. Makanya deretan hijaiyahnya mim nun. Berderet dengan huruf mim. Sedangkan tanwin tidak memiliki bentuk nun, tapi suaranya ada suara nunnya. Secara nasab tulisannya ba ya ta, enggak ada huruf nun, tapi dibaca ta baitun. Begitu. Jadi ada nun yang tidak ditulis di sana. Kemudian nun sakinah bisa terdapat di tengah atau di akhir. An anta di tengah. An
anta di akhir, min di akhir. Akan tapi tanwin hanya terdapat di akhir kata saja, tidak ada tanwin yang di tengah kata, karena memang fungsinya dia untuk berada di akhir isim. Nun sakinah terdapat pada isim fi'il atau harf, sedangkan tanwin hanya terdapat pada isim saja. Ini kaidahnya, terdapat pada isim saja. Walaupun dalam Al-Quran ada sebagian fi'il yang menggunakan tanwin, tapi itu pengecualian, di luar kaidah. Kaidahnya hanya terdapat pada isim saja. Poin terakhir, nun sakinah dibaca saat waqaf atau wasal. Saat waqaf, min dibaca. Ketika wasal dibaca juga an-anta. Tapi yang namanya tanwin tidak dibaca saat waqaf, hanya dibaca saat wasal saja seperti yang tadi telah diuraikan. Baik, ini pengantar ahkam nun sakinah wan tanwin. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan sana. Kan tanwin tadi katanya diucapkan, tapi tidak ada bentuknya. Tapi tadi pas dijelaskan kan mau ditulis juga tetap aja sebetulnya baik. Gimana? Tadi kan kalau tanwin itu hanya diucapkan. Iya. Makanya tadi saya sampaikan di sini, di pengertian yang terakhir, tanwin dibaca saat wasal saja. Ya, ini salah satu perbedaan juga antara tanwin dengan nun sakinah. Kalau tanwin hanya dibaca saat wasal. Bagaimana ketika waqaf? Ketika waqaf dia tidak dibaca. Kembali ke kondisi asal kata tersebut yang tidak ada nunnya. Baitun saat wasal, ya begitu. Tapi ketika waqaf maka otomatis menjadi bait. Nah, kemana nun sakinahnya? Ya tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena orang-orang Arab tidak memulai bacaan dari sukun dan tidak mengakhirinya dengan harokat. Tidak mengawali bacaan dari sukun dan tidak mengakhirinya dengan harokat. Kalau orang Indonesia bisa nggak mulai dari sukun? Bisa. Contohnya nama orang Sri, kan sukun, as, ya, Sri, sukun. Kalau orang Arab nggak bisa, baca gimana? Suri. Nggak bisa, orang Arab bacanya Sri, bacanya apa? Suri. Didomahkan karena nggak bisa, ya begitu. Atau si, intinya nggak bisa disukunkan, harus berharokat. Sebaliknya, sedangkan akhir katanya orang-orang Arab selalu sukun, tidak bisa berharokat. Kalau berharokat harus ada mad, nggak bisa satu harokat. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia bumi, orang Arab baca apa? Bum. Kalau mau bumi dipanjangkan jadi dua harokat, bumi. Begitu. Gak bisa bumi, gak bisa. Ya. Jadi bum atau bumi dipanjangkan. Sama seperti anak, saya. Saya itu kalau wasal pendek. Anak alam, saya tahu. Tapi ketika wakaf dibacanya panjang, anak. Enggak, anak, enggak begitu. Ya, seperti itu orang-orang Arab, kaidah asal pengucapan mereka. Dan sebetulnya tajwid itu kita mempelajari bahasa Arab yang paling fasih secara pelafalan. Jadi ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari pelafalan bahasa Arab yang paling fasih sebetulnya. Kenapa? Karena seluruh ilmu tajwid itu kaidah bahasa Arab, kecuali berapa? Kecuali empat hal saja. Seluruh kaidah tajwid adalah kaidah bahasa Arab, kecuali empat hal saja. Apa yang pertama?
Yang pertama adalah mad yang dibaca lebih dari dua harokat. Itu asli bahasa Al-Quran. Mad yang dibaca lebih dari dua harokat. Itu asli bahasa Al-Quran. Bahasa Arab mad itu berapa harokat? Dua harokat. Jadi mad tabi'i itu bahasa Arab. Bahasa Arab asli. Bahasa Arab yang fasih. Ini yang pertama. Yang kedua, memanjangkan gunnah. Gunnahnya ada enggak dalam bahasa Arab? Ada. Idghamnya ada enggak dalam bahasa Arab? Ada. Tapi memanjangkan gunnahnya asli bahasa Al-Qur'an. Contoh, man yaf'al. Man yaf'al. Orang-orang Arab kalau ngomong kayak gimana? Man yaf'al. Man yaf'al. Diidghamkan. Tapi dipanjangkan enggak? Man yaf'al. Enggak dipanjangkan. Yang dipanjangkan itu asli bahasa Al-Quran. Yang ketiga, sakat. Saktah. Tidak ada saktah dalam percakapan sehari-hari orang Arab. Seperti misalnya ketika membaca ayat waqila man raq, ya orang-orang Arab, waqila man raq, kalau mereka ngomong biasa itu bahwa hanya dia bahas Al-Quran maka ada sakta, ada sakta. Dan makanya sakta itu tergantung riwayat, tidak boleh sakta kecuali dari riwayatnya, karena dia tergantung riwayat, beda-beda. Dan yang terakhir adalah tahsin atau senandung irama ketika membaca Al-Quran. Irama yang alamiah, sedatar-datarnya orang baca Al-Quran pasti ada iramanya. Ada orang baca Al-Quran begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pasti seminimal-minimalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada iramanya gak? Ada. Kita bilang itu datar amat. Sedatar-datarnya orang baca Al-Quran pasti ada irama. Karena bahkan itu fitrah. Orang Arab kalau ngomong pakai irama enggak? Ya enggak. Misalnya orang Arab mau nanya, "May yaf'al hadza?" Siapa yang melakukan ini? Apakah kemudian dipanjangkan gunahnya sambil diiramakan? "May yaf'al hadza?" Enggak mungkin begitu. Atau misalnya antum ketemu sama teman, nanya ke temannya, "Min aina anta ya akhi?" Dijawab sebenarnya, "Ana minal madrasah." Enggak begitu kalau ngomong ya. Jadi hanya 4 poin saja kekhususan Al-Qur'an yang keluar dari kaidah bahasa Arab. Sisanya semuanya kaidah bahasa Arab. Maka mempelajari tajwid hakikatnya mempelajari bahasa Arab yang paling fasih. Oleh karena itu, orang yang memperdalam bahasa Arab tidak belajar tajwid sama sekali, pelafalannya kurang sempurna. Ya. Dan ini bisa dibuktikan, misalnya ada guru bahasa Arab ketika membaca an-nadhafa menjadi an-nazofa. Enggak belajar tajwid ya, enggak belajar makhraj. Harusnya nadhafa menjadi nazofa. Nadharah menjadi nazofa. Dan ini banyak ditemukan guru-guru bahasa Arab yang tidak belajar tajwid. Sebaliknya, orang belajar tajwid enggak belajar bahasa Arab, ini seperti berlayar di lautan luas hanya menggunakan apa? Getek. Getek bahasa Indonesia apa? Rakit. Seperti mau berlayar di lautan luas tapi cuma pakai rakit. Itu orang yang belajar tajwid enggak belajar bahasa Arab sama sekali. Jadi enggak punya senjata untuk mengarungi lautannya. Ya minimal pakai perahu. Perahunya nelayan. Kalau mau ke lautan luas itu minimal pakai perahunya nelayan. Itu seminimal-minimalnya. Maksudnya apa? Minimal belajar bahasa Arab dasar. Orang memperdalam tajwid enggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali, siap-siap terombang-ambing di tengah lautan, bahkan rakitnya bisa hancur. Afdolnya bagaimana?
bawa kapal pesiar supaya aman. Jadi kalau ada orang yang sudah belajar alfiah dalam bahasa Arab, ibarat bawa kapal pesiar saat belajar tajwid, tenang. Ketika belajar qiraat mudah sekali, tinggal ngikutin saja. Baru punya ragih sudah pengen ke laut tajwid. Laut aja belum bisa dikerati, sudah pengen ke samudra qiraat. Siap-siap berantakan saya akhirnya. Begitu. Jadi sangat berkaitan erat bahasa Arab dengan tajwid. Makanya pakar-pakar qiraat adalah pakar bahasa Arab. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahimi, pakar bahasa Arab, tapi juga disebut sebagai salah satu ulama qiraat. Imam Al-Kisai, imamnya salah satu madhab bahasa Arab. Madhab bahasa Arab dikenal dua, madhab Sugoya dan madhab Kisai. Kisai selain juga imam madhab bahasa Arab, juga beliau adalah imam qiraat. Seperti itu ya. Jadi rata-rata imam bahasa Arab itu pakar juga pakar qiraat, pasti pakar bahasa Arab. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi pertanyaan? Tafadhol ya ustaz. Gimana? Nun wiqayah. Nun wiqayah itu artinya adalah nun yang ditambahkan pada sebuah kata untuk menjaga makna agar tidak berubah. Itu makna dari nun wiqayah. Apa nun wiqayah? Nun yang ditambahkan pada sebuah kata. Katanya apa? Katanya ya mutakallim, yang masuk pada ya mutakallim untuk menjaga makna agar tidak berubah. Sebagai contoh, keluarkan, bahasa Arabnya apa? Ukhruj, keluar. Mengeluarkan itu akhroja yukhriju. Keluarkan bahasa Arabnya akhriju. Akhriju. Keluarkan saya, bahasa Arabnya apa? Bukan akhri jeni asalnya. Kenapa? Karena saya kalau berada di belakang itu hanya ya mutakallim. Buktinya apa? Buku saya, bahasa Arabnya apa? Kita beni atau kita abi? Ada nunnya enggak? Enggak ada. Berarti akhriji atau akhri jeni? Aslinya, asalnya adalah akhriji. Tapi kalau akhriji maknanya bukan keluarkan saya, tapi itu perintah untuk perempuan. Akhriji, keluarkan wahai perempuan. Begitu. Untuk agar maknanya tidak berubah, menjaga makna, makanya nun wiqayah, nun yang menyelamatkan, nun penyelamat artinya. Penyelamat apa? Penyelamat makna. Wiqayah itu penyelamat. Menyelamatkan mana? Menyelamatkan makna supaya tetap maknanya keluarkan saya, ditambahkan oleh kita, oleh orang-orang Arab menjadi akhrij. Ni itu namanya nun wiqayah. Aslinya ada nunnya dari kata tersebut? Tidak ada. Kemudian dimasukkan nun wiqayah. Itu namanya nun wiqayah. Enggak ada kaitan dengan tanwin. Kalau nun yang ada di tanwin namanya nun tanwin, sejak awal memang sudah ada nunnya. Saya tanya, tanwin sejak awal ada nunnya enggak? Ada. Kalau yang di nun wiqayah awalnya ada nunnya enggak? Enggak ada. Paham perbedaannya sendiri sini? Baik. Ada lagi tanyakan permasalahan tanwin? Tanwin dapat bertemu huruf yang berharokat, dapat bertemu huruf yang sukun. Ini tambahan karena tadi ngebahas nun wiqayah, khawatirnya jadi bingung. Tanwin dapat bertemu huruf berharokat, dapat bertemu huruf yang sukun. Ketika tanwin bertemu dengan huruf berharokat atau nun sakinah bertemu dengan huruf yang berharokat, maka hukumnya menjadi empat. Ada apa? Ada idhar, idhar, qalat atau iqlab, ikhfa. Ini kalau ketemu huruf berharokat. Kalau nun sakinah atau tanwin bertemu dengan sukun, mungkin
enggak pertanyaannya? Mungkin enggak nun sukun atau tanwin bertemu dengan sukun? Jawabannya sangat mungkin dan banyak di dalam Al-Qur'an. Maka ada hukum enggak? Ada, tapi yang diubah bukan suaranya. Ketika dua huruf sukun bertemu, maka huruf sukun pertama diubah menjadi huruf berharokat. Saya ulangi, ketika dua huruf sukun bertemu, maka huruf sukun pertama mesti diubah menjadi huruf berharokat. Pertanyaannya, diubahnya jadi harokat apa? Kan harokat ada? Harokat ada berapa? Ada tiga, dhammah, fathah, kasrah. Diubahnya kemana? Hukum asalnya ketika ada dua huruf sukun bertemu, maka huruf pertama selalu dibaca kasrah. Ini hukum asal. Misal in bertemu ertabtum. In bertemu ertabtum. Ertabtum diawali dengan sukun. Cirinya apa? Cirinya ada hamzah wasal. Pokoknya kalau ada hamzah wasal itu cirinya dia awalnya sukun. Makanya ditambahin hamzah wasal supaya bisa dibaca. Jadi kalau ketemu hamzah wasal itu pasti awalnya sukun. In ketemu ertabtum. Bisa dibaca enggak? In ertabtum. Enggak bisa. In ertabtum. Orang-orang enggak bisa baca seperti itu. Maka dikasrahkan nunnya menjadi ini. Baru bisa membaca ini ertabtum. Dipahami? Jadi seluruhnya dibaca kasroh kecuali atau sebelum kesana. Kenapa kasroh? Karena kasroh dianggap sebagai harokat yang paling ringan untuk diucapkan oleh orang Arab. Urutannya kasroh, fathah, dhammah. Jadi kasroh yang paling ringan, harokat yang paling ringan menurut orang Arab. Kasroh, kemudian fathah, kemudian dhammah. Kecuali yang pertama kata min yang artinya dari. Min kalau ketemu huruf sukun dibaca fathah. Minallah, minal akhirah, minal mu'minin. Seluruhnya dibaca fathah. Yang pertama min. Yang kedua alif lam mim bertemu dengan Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum di surah Ali Imran. Alif lam mim Allahu rabbasal. Enggak billah tapi Allah. Yang kedua dibaca fathah juga. Dan yang ketiga mim jamak. Mim jamak itu mim yang terdapat pada hum, tum, kum, him dan ha'um. Semuanya selalu dibaca dhammah. Kenapa mim jamak dibaca dhammah? Karena menurut orang Arab mim jamak itu bahkan ada matnya. Wailul maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagian orang Arab baca seperti ini. Makanya hum ketemu al-muflihun dibaca humun bukan humin. Juga bukan huma. Ini kaidah pertemuan dua sukun. Kaitannya dengan tanwin apa? Ingat tanwin itu aslinya nun sukun. Baitun. Nunnya sukun atau berharokat? Sukun. Atau yang gampang ahadun. Dun. Ada nun sukunnya. Setelah ahadun ketemu Allah. Allah huruf awalnya sukun, lam sukun, lam syamsiyah, lam sukun, hamzah wasal tambahan. Ahadun Allah terbaca enggak? Coba kalau dibaca di wasal kayak gimana? Ahadunullah, ahadunullah, enggak bisa. Maka yang asalnya ahadun kemudian nunnya menjadi apa? Kaidah asal pertama dua sukun huruf pertamanya menjadi apa? Kasrah.
yang asalnya dun dibaca duni. Paham sampai di sini? Nun tanwinnya yang asalnya sukun dibaca kasor. Jadi bacanya bagaimana? Ahadu lil. Baik, sampai di sini paham ya? Jadi itu bukan nun yang baru. Kalau nun liqoyah itu nun yang baru. Tapi nun tanwin bukan nun yang baru. Nun yang memang sejak awal sudah ada di tanwin. Makanya tidak perlu disebut nun liqoyah. Dia namanya nun tanwin saja. Nun tanwin yang berubah menjadi harokat dari asalnya sukun. Kenapa berubah menjadi harokat? Karena bertemu dengan sukun yang lain. Kenapa berubah jadi harokat yang kasroh? Karena harokat kasroh dianggap harokat yang paling ringan oleh orang-orang Arab. Begitu. Difahami sampai di sini? Baik. Lalu bagaimana apabila huruf nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf berharokat? Maka ada empat perubahan. Apa saja? Linnuni tasmun walid tanwini albaw ahkami fakud tabi. Dan huruf nun kalau disukunkan, begitu juga huruf tanwin. Kenapa kok nun sakinah sama tanwin disatukan hukumnya? Karena suaranya sama, maka hukumnya juga sama. Ada empat hukum. Fakud tabi ini ambillah. Ambillah apa? Ambillah penjelasan saya. Ada empat, apa saja empat itu? Ketika nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang berharokat, maka terjadi empat hukum. Artinya, suara nun sakinah atau tanwin mengalami perubahan atau perubahan cara membaca sampai empat kondisi yang berbeda tergantung huruf hijaiyah yang berada setelahnya. Perubahan suara atau cara membaca pada nun sakinah dan tanwin inilah yang disebut dengan hukum nun sakinah dan tanwin. Apa saja? Ada empat. Yang pertama idhar, istilahnya idhar halti. Yang kedua idgham, nanti terbagi dua. Yang ketiga qalb atau Imam Al-Jauzi menyebutnya iflad. Yang keempat adalah ikhfa, istilahnya ikhfa haqiqi. Idhar halti, kenapa disebut idhar halti? Karena ketika bertemu dengan huruf-huruf hal, terjadi ketika bertemu dengan huruf-huruf hal. Idgham nanti terbagi menjadi dua dalam konteks nun sakinah dan tanwin, ada yang bil gunnah, ada yang bila gunnah. Qalb hanya bertemu satu huruf saja yang huruf ba, dan ikhfa haqiqi ketika bertemu sisa-sisa hurufnya. Baik, ini sebetulnya sudah dipelajari oleh antum semuanya ya. Mudah insyaallah. Ada yang belum pernah belajar hukum nun sakinah dan tanwin sama sekali? Tidak ada, sama sekali 100% sudah belajar semuanya. Paling rinciannya yang mesti ditambahkan, ya, rincian yang mesti ditambahkan. Siap masuk ke? Fal awalul ikhbar wandal ba'i وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام.